Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita akan belajar bersama Aira. Setelah Aira selesai mengaji Iqra, ini sekarang Aira sudah sampai juz 3 surat Al-Baqarah dan kita akan bersama-sama mengaji ayat kursi bersama Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Aira Safa. Kali ini Aira Safa mau video surat Al-Baqarah ayat kursi. Ya. Ini ya. Mau baca surat Al-Baqarah. Juz 3. Ayat berapa? Ayat surat Al-Baqarah yang Aira mau baca ini ayat 253 sampai 257. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusul fadzalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallamallah. Nah, teman-teman, sekarang Aira mau baca yang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatan wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Nah, sekarang artinya ya, teman-teman. Ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang berfirman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki dari yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli.
Tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Shadaqallahul Azim. Nah, teman-teman jangan pernah malas belajar mengaji ya, juga pelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Aira Safa. Nah, alhamdulillah ngajinya sudah selesai. Jadi Aira sudah memasuki juz 3 surat Al-Baqarah ya, jadi ayat kursi. Alhamdulillah di usia 6 tahun Aira sudah lancar, meski masih ada yang sedikit-sedikit salah, tapi dia semangat untuk belajar, untuk mengaji. Karena mulai sejak mulai pertama Al-Qur'an itu dia sudah mulai belajar mengaji sambil memahami artinya. Nah, jadi mohon doanya semoga kedepannya Aira bisa lebih lancar lagi, bisa lebih fasih, bisa lebih memahami arti yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Buat adik-adik semuanya, rajin mengaji ya. Semoga Kakak Aira bisa menjadi penyemangat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.